to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview bis Hino RM280 ABS terbaru ya, yang sudah air suspensi dari PO Putra Mas Pariwisata. Bagaimana review bis terbaru kali ini? Seperti biasa, yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui video-video terbaru seputar dunia otomotif, truk, dan bis. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan untuk mereview bis terbaru dari Putra Mas. Jadi bis dari Putra Mas ini yaitu unit RM280. Nah ini unit terbarunya untuk pariwisata ya. Jadi bus pariwisata Putra Mas Trans ini merupakan PO bus pariwisata yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Bus pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Bus pariwisata Putra Mas melayani antar jemput, drop-up bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri, dan lain-lainnya ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah ini bisa kita lihat di bagian belakang unit ini dengan mesin atau sasis RM280 yang terbaru Euro 4 ya tentunya. Ini mesin terbaru dari Hino yang sudah Euro 4. Penampakan tampilan mesinnya seperti ini ya. Sudah common rail tentunya pastinya, yaitu sudah electrical. Ini unit RM280. Nah ini bagian filter udaranya ya. Ini udara, ini ada kompresor AC. Ini sudah dilengkapi dengan EGR yang sebagai tambahan komponen untuk Euro 4 nya ya. Nah tampilan dari PO Putra Mas seperti ini ya, sangat keren. Ada corak seperti apa ya, batik ya, corak-corak batik dengan warna coklat. Ini dia PO Putra Mas unit terbarunya RM280 ABS. Ini menggunakan karoseri Tentrem ya, Avante H8. Nah seperti ini karoseri Tentrem, sangat keren sekali. Nah kita bisa lihat di bagian depan ini, lampu depan karoseri Tentrem Avante H8 tampilannya seperti ini, sangat keren sekali ya. Ini dari Tentrem, aluminium body, cocok sekali ini, keren untuk PO Putra Mas. Kemudian di bagian roda ini hanya ada penutup atau dop. Nah bisa di calling ya, itu ada nomor untuk mungkin teman-teman ingin menggunakan jasa transportasi dari
PO Putra Mas. Nah, ini ruang di bagasinya yang menjadi salah satu ciri khas unit RM280 dengan bagasi yang sangat luas ya. Kita akan lihat di bagian dalam bis PO Putra Mas ini tampilannya seperti apa ya. Nah, ini di bagian depan atau driver room di bagian depan. Nah, di sini juga banyak panel-panel atau tombol-tombol untuk lighting atau lampu-lampu. Nah, persneling ada 7 percepatan ya kalau yang RM280. Kita lihat set untuk bis Putra Mas ini menggunakan setup 2-2, kanan 2, kiri 2. Nah, interiornya sangat berkelas ya, keren sekali dari Tentrem Avante H8 ini. Untuk cover dari seatnya juga rapi ya. Dengan set 2-2 ini untuk ruangnya sangat nyaman ya. Untuk setting 2-2. Nah, ada juga LCD di bagian tengah. Tampilannya seperti ini ya. Dengan kursi dari Hai Rimba Raya. Nah, cukup longgar sekali untuk setup kursinya dengan jumlah total kursinya kurang lebih dari 50 tempat duduk ya, atau 50 set. Nah, di bagian tengah ada LCD-nya tersendiri terpisah, jadi tidak terlalu jauh juga di depan. Di belakang juga bisa melihat tampilan dari LCD-nya. Kemudian di bagian tengah ini sangat penting juga ada pintu darurat dan juga alat untuk memecahkan kaca ya. Ketika ada darurat bisa kita keluar lewat pintu darurat. Nah, dengan interior yang sangat keren ini ya, silakan bisa dicoba nih buat teman-teman semuanya. Dan dijamin pasti nyaman menggunakan armada dari PO Putra Mas ini. Oke, silakan buat yang ingin menjadwalkan perjalanan Anda atau ada rencana untuk berpariwisata, bisa dicoba menggunakan unit dari Putra Mas yang terbaru RM280 ABS karoseri Tentrem Avante H7. Nah, ini kita akan coba untuk test route ya, keliling seperti apa rasanya. Tentunya sangat nyaman sekali ya menggunakan armada terbaru dari Putra Mas. Oke, teman-teman semuanya, itu saja review kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan seputar unit ini atau seputar dunia otomotif, truk dan bis, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.